Halo, Chef. Halo. Halo. Balik lagi aku ini, Chef. Masih ingat aku kan, Chef? Ya, sebenarnya aku sih masih sakit hati gara-gara Chef Renata kemarin. Tapi mau gimana lagi? Aku mau buktiin kalau aku masih pantas di sini. Karena aku emang bukan anak manja, Chef. Kalau kamu bukan anak manja, kamu ngomongnya yang lebih tegas. Kenapa kamu di sini? Aku mau buktiin kalau aku emang bukan anak manja, Chef. Aku mau buktiin kalau aku masih pantas di sini. Pokoknya untuk kali ini aku mau fokus masak. Udah, aku nggak mikirin. Chef Renata udah nggak mikirin aku. Chef Renata nggak suka? Enggak. Udah terlanjur sakit hati aku, Chef. Gara-gara Chef Renata kemarin. Nggak usah senyum-senyum sok manis gitu, Chef. Apa gunanya sok manis? Bikin baper kalau ujungnya nyakitin. Kamu biasa masak? Wah, ngerenin saya kamu, Chef. Sepele tuh, Chef. Aku biasanya masak kok di dapur. Ya iyalah, kalau di kuburan bukan masak namanya. Pekerjaannya apa? Oh, pekerjaanku pengacara, Chef. Apa itu artinya? Pengangguran banyak acara. Di sini ditemenin siapa? Sendiri, Chef. Tadinya sih mau dianterin sama gebetan, Chef. Tapi nggak jadi, dia nggak bisa datang. Kenapa tidak bisa datang? Aku larang, Chef. Soalnya, gini-gini aku tuh masih jaga perasaannya Chef Renata, Chef. Aku takut kalau dia tuh jealous. Ya, walaupun dianya suka kayak gitu sih. Ah, udah, nggak usah tanya-tanya terus. Ini acaranya mau nanya-nanya, tok. Aku mau masak. Udah nggak sabar ini aku mau masak. Mau lolos, mau juara, balik deh bawa dia. Emang menurut kamu segampang itu? Ya enggak sih. Siapa tahu kan. Yang penting kan kita pede dulu, Chef. Makanya kamu percaya diri untuk ikut ini. Oh, jangan tanya. Pede sekali, Chef. Masakanku itu ya, Chef. Udah go Inter Milan, Chef. Aham? Iya, Deng. Go internasional, Chef. Banyak yang bilang makanan kamu enak. Gak banyak sih, Chef. Tapi ya, ada aja gitu yang bilang enak. Buktinya, ayam-ayam di rumah itu lahap, Chef. Kalau tak kasih masakanku itu. Habis terus itu, Chef. Yaudah, kamu masak apa hari ini? Untuk hari ini, aku mau masak itu, Chef. Sego putih, telo godok, Chef. Oke, waktu kamu 5 menit, silahkan dimulai. Oke, Chef. Siap. Kamu punya anak? Chef Renata bercanda. Apa gunanya aku berjuang mati-matian selama ini untuk mendapatkan cinta darimu kalau aku udah punya anak, Chef? Please, then you ask me with weird question, oke? Okay? Giliran gitu, yakin ngomongnya. Apa aku pernah bercanda, Chef? Chef Renatanya aja yang mempercandakan keseriusanku ini. Sad boy. Oh iya, Chef. Ngomong-ngomong, apa nggak gatel tuh, Chef? Dari kemarin belum ganti baju. Kamu ngomong apa? Bukan, Chef. Bukan. Salah, Chef. Salah omong aku, Chef. Kamu ngejek saya? Enggak, Chef. Aku salah omong tadi. Enggaknya biasa aja, nggak usah. Enggak. Kamu ngejek saya? Enggak, Chef. Tadi tuh salah omong. Biasa aja, itu malah ngenyek. Dibilangin enggak tuh yang enggak. Ngajak ribut dengan anak. Kamu pikir aku gak berani ya? Jangan tanggung-tanggung mencuri aku gak berani sama kamu, ha? Hah? Ayo! Gak bisa dibiarin! Mantang! Mencari bujari tadi! Mentang-mentang! Dulu aku lupa, bener! Slow! Panas ini! Jangan pegang-pegang! Lepas! Kau ini! Jangan mentang-mentang ya, Chef ya? Mau ngetes kamu aja! Ngetes! Ngajak ribut gitu kok ngetes! Udah nih, siap! Selesai! Yakin? Selesai? Yakinlah, ini enak ini pokoknya. Yakin? Gak ada yang kurang? Dah, gak ada yang kurang. Silahkan cicipin. Kamu pakai potongan daging apa ini? Lah, daging dari mana, Chef? Itu kan cuma telur godok. Iya, maaf. Iyalah, daging, terserah Chef Renata lah. Daging, ini daging. Daging. Hey.
Gimana? Enak, Chef? Anjir, dicuekin. Potongannya sengaja begini? Iya, Chef. Potongannya emang sengaja begini. Biar ada buntur-bunturnya itu di pinggir-pinggirnya. Biar enak dipandang gitu loh, Chef. Soalnya anak-anak zaman sekarang itu kan sukanya kalau sebelum makan kan foto itu, Chef. Jadi gimana caranya indah dilihat, enak difoto gitu, Chef. So, let's vote aja. Oke, dari saya. Bukan karena dish kamu hari ini. Tapi karena potensi kamu yang saya masih lihat, yes. Alhamdulillah, udah kuduga. Kamu tuh baik hati sebenarnya, Chef. Makasih, Chef. Dari saya, no. Si saya, no. Alah, udah nggak ada harapan lagi kalau ini. Yes. Oh my god. Yakin lo, Bro? Gue kira lo bakal bilang no, Bro. Alhamdulillah aku lolos. Aku lolos. Bro, sekarang kita best friend, Bro. Oke. Okay? Guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur karena tujuan saya membuat video ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menghibur kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga tombol subscribe-nya dipadamkan.